Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Bruder dari RPB Klinik Pusat Hipnoterapi Islami Indonesia yang berlokasi di Bekasi. Bagi sahabat-sahabat yang merasakan gejala psikosomatis seperti keringat dingin, kecemasan, asam lambung meningkat, kemudian sering nggak nyaman di dada, sesek, kemudian pegel, kadang-kadang pusing, cepat lemas, kemudian berdebar-debar, itu adalah bagian dari gejala psikosomatis yang harus ditangani secara medis, psikologis, dan secara tauhidnya. Jadi kita gabungkan hipnoterapi Islam ini dengan medisnya, kemudian ilmu psikologisnya berkaitan dengan apa yang dirasa dan juga berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketiga ilmu ini saya sebut dengan trilogika medis, trilogika medis, trilogika psikologis, dan trilogika tauhid. Terima kasih. Inilah CD-nya dan DVD-nya. Thank you.